Oke teman-teman, ini saya sudah nyampe di tempat futsal ya. Jadi ini adalah turnamen futsal antar masjid ke Korea Selatan. Tadi saya udah muter-muter yang nyari ini. Udah jalan kaki sekitar 2 kilo teman-teman. Tadi saya sempat nyasar juga. Nanti saya kasih tahu ya di belakang sana. Itu ada kayak jalan tol gitu. Tadi saya di seberangnya sana teman-teman. Jadi terpaksa saya harus muter ya, muter jalan kaki sampai 2 kiloan. Ini teman satu pabrik saya, Tumas, pemain dari Masjid Daejeon ya. Ger, sapa dong. Makan dulu. Kalah di final deh, karena masjid di Bang Jumisar. Jadi Masjid Anur Daejeon kalah ya, kalah di final itu bira-bira. Masjid Anur Daejeon kalah di final itu 5-4 sama kota Gwangju, Masjid Gwangju. Jadi Gwangju itu ini ya kotanya iPaper teman-teman. Daejeon kotanya Jungkwanjang. Jadi Masjid Anur Daejeon, masjid apa sih Gwangju? Taubah. Jadi nama masjid Gwangju itu Taubah teman-teman. Nama klub volinya iPaper. Kalau Daejeon nama masjidnya Anur. Dan klub volinya Jungkwanjang, Respak. Mantap. Tahun depan Megawati masih di sini, Bu. Tahun depan Megawati kan mau tumpah-tumpah terus, Pak. Jadi tahun depan ini ya, kita semua tahu Megawati masih... Oh iya, 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 monggo. Masih main di Korea Selatan, teman-teman. Ini sebagai... Apa ya? Kan hari-hari ini saya jarang upload poli Megawati, jadi saya mau gak mau harus upload konten lainnya, yaitu konten futsal. Ini tadi ada 24 tim teman-teman. Terus Masjid Daejeon sempat masuk ke 16 besar ya. Tapi di 16 besar kayaknya kalah, atau udah masuk 8 besar mungkin. Oh ya, mungkin udah masuk 8 besar teman-teman. Daejeon kalah. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting di sini kita itu saling apa? Saling bersatu gitu, sama-sama TKI Indonesia yang ada di Korea Selatan. Oh ya, nanti saya mau video lainnya teman-teman ya. Ini saya masih makan bakso dulu. Nih. Bakso Solo teman-teman, enak banget ini, bakso terkenal di Korea Selatan. Ini teman-teman ya, saya ada di depan stand bakso Solo. Dan ini pemain dari Masjid Chonan teman-teman. Masjid Atakwa Chonan kalau nggak salah ini ya. Ada tulisannya itu di belakang jersey-nya. Begini ya. Oh ya, dari pagi ini tuh hujan deras teman-teman. Dari pagi. Nggak ada terangnya sama sekali ya. Ini udah kayaknya udah mau mulai ini. Nggak tahu dari masjid mana ya. Nanti kita review di sana teman-teman. Oh Wigan, oh dari Masjid Wigan teman-teman kalau nggak salah yang main itu. Tadi ada tulisan jersinya ya. Ini jersinya Wigan mas ya. Mantap, semoga menang mas. Teman-teman pemain dan pendukungnya ya udah siap-siap ke sono. Ini coba ini nyemainnya kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin itu cuacanya cerah.
lebih ke panas gitu, jadi mantap ya. Kalau hari ini itu waduh, hujan dari pagi, bahkan ini hujannya kalau kayaknya sampai besok teman-teman, sampai 2 hari 3 hari ke depan. Oh ini dari Masjid Guangzhou ini. Ini yang ini ngalahin Daejeon. Jadi dari itu klubnya dari Masjid Guangzhou teman-teman. Ini klubnya iPaper, klub volley-nya. Klub volley Korea maksudnya. Oh ya teman-teman, jadi ini tadi yang ikut pesertanya itu ada 24 tim. Udah pastinya banyak banget ya tadi. Cuman kayaknya setelah apa babak penyisian itu, setelah kalah itu pada pulang teman-teman. Soalnya Korea itu satu negara teman-teman, dari atas sampai bawah. Jadi kalau timnya berasal dari kota yang atas sono atau yang bawah itu, dia dari sini itu sekitar perjalanannya sekitar 3-4 jam ya. Makanya pulang duluan. Nih teman-teman. Jadi ini tuh sponsor ya, sponsor sama yang mendukung acara ini. Oke teman-teman, ini sekarang sedang di ini ya, pertandingan semifinal. Di sini pertandingan antara Masjid Chonan melawan Masjid Guangzhou. Oke, saya ini ya coba agak dekat teman-teman. Sayang lapangannya agak ini teman-teman, agak basah, tergenang gitu maksudnya. Kalau masalah hujan ini udah dari pagi ya hujan. Ini rame banget teman-teman, barusan tadi Masjid Chonan ngegulin ya. Tapi saya enggak ke shooting sama saya, teman-teman. Jadi tadi babak pertama unggul Masjid Chonan teman-teman ya, skornya 1-0. Ini babak kedua, nggak tahu nih kayaknya ini 15 menit kali ya, apa 20 menit. Masih seruan ini teman-teman daripada yang sebelah. Yeah.
teman-teman, jadi skornya sekarang 1-1 ya di babak kedua ini. Anjir gol. Supporter ngaconan banyak banget. Seru ini. Menang conan teman-teman. Jadi akhirnya pertandingan dimenangin Masjid Conan teman-teman ya, skornya 2-1.